sih pasti mampet. Ngobrol sih. An addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki freezer nomor freezer 6 rak ya. Seperti ini terjadi bocor, langsung ditambal dengan yang punya menggunakan Alteco. Sepertinya kalau langsung ditambal dia apa namanya tidak terjadi air tidak masuk ya. Dia airnya mungkin tidak masuk karena dia langsung menahan, bilangnya menahan dan menambal ya, langsung ditambal dengan Alteco. Oke, seperti ini ya, kita harus membersihkan dulu untuk Alteco-nya karena banyak sekali ya Alteco-nya, kita harus membersihkan dan kita akan menambal kembali untuk sistemnya. Bisa dilihat untuk rekan-rekan. Wes nang. Wes di closing. Kalah jam dhisik. Aku wedine kena jono. Banyune ning jero di resik iki. Sam. Ndi lampune ora? Urung peteng ya. Lah apa? Ya urung peteng. Eh, gas ireng iki. Sing nganggo ngukur. Digawa sih. Oke, kita pastikan lagi apa memang tidak ada airnya. Soalnya kalau sampai terjadi ada airnya, kemungkinan sangat fatal pada mesin ini. Kita pastikan saja kita menggunakan tekanan untuk mengecek apa memang tidak ada airnya. Kalau tidak ada airnya, nanti kita akan mengelas untuk bagian depan untuk apa namanya kita berikan tekanan, kita dapat menggunakan R22 atau R lainnya atau gas LPG bisa kita gunakan untuk membantu penekanan, nanti kita hidupkan untuk mesin. Oke, bisa kita lihat untuk memastikan apa memang tidak ada airnya. Mudah-mudahan tidak ada airnya. Bilangnya dia waktu menusuk ya, dia menahan dan langsung ditambal dengan Alteco. Kemungkinan tidak pemasukan ya, cuman kita harus memastikan lagi biar lebih yakin. Oke. Ini Bu. Thank you.
ngersih ini sih. Ki, tolong pusing ini bukanya. Ki, buka tutup ya. Ki, terpan. Buka karung sih pusing ki lalu. Ki sing ki gue. Ki lagi karung. Ki sing ki. Oke, sepertinya memang bersih ya untuk sistemnya, tidak ada airnya sama sekali. Oke, kita akan melanjutkan untuk pengelasan pada bagian sistem, karena pada bagian sistem aman, kita harus mengelas dan kita tambal, kita menggunakan aluminium ya, bisa dilihat untuk rekan-rekan. Oke, setelah kita kelas dan kita cek dan kita vakum, kita dapat mengisi untuk apa namanya freezer ini, bisa dilihat untuk pengisian untuk pemvakuman atau pengecekan tidak kita videokan ya, untuk rekan-rekan kita langsung mengisi. Rekan-rekan bisa lihat di video sebelumnya banyak sekali. Oke, pada ampere di angka 1,7 bisa diperhatikan, dan pada manifold di angka 10 untuk pengisiannya. Sementara kita masih dalam proses pengisian seperti ini, nanti kita tambahkan lagi. Oke, kita hidupkan untuk mesin ya, sudah menyala dan sistem sudah oke. Oke, bisa kita tambahkan lagi untuk gasnya atau freonnya, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kita dapat melihat pada tang ampere, kita stabilkan di angka 1,7 ya, 1,7 kisaran. Kalau ditungguat bisa dikalikan 220 kali 1,7 itu ketemu buatnya. Oke, terjadi kendor ya untuk stekernya, terjadi mati. Oke, nanti kita tunggu lagi, kita akan menghidupkan untuk
alat ini, apa mesin ini, karena tadi terjadi kesenggol kami dan terjadi mati. Oke, nanti kita hidupkan kembali untuk freezernya. Setelah kita colok kembali pada ampere di angka 1,9 ya, 1,9 seperti ini, dan manifold menurun sedikit demi sedikit karena baru kita colokan kembali karena tadi kesenggol kami untuk stekernya dan terjadi mati. Oke, manifold turun sedikit demi sedikit, dia nanti di kestabilan berapa ya untuk rekan-rekan. Dia untuk ampernya juga menurun 1,7 kembali, dan pada apa namanya manifold ya di angka 12, antaranya 12-10. Oke, kita biarkan dulu untuk proses. Lu Mas Pri wis mangkat kok, Mas. Apa namanya, kita isi pelan-pelan, nanti kita dapat menambahkan pada freonnya. Kita mesin ini sudah menyala tadi ya antaranya 15 menit. Oke, kita biarkan pengisian dalam proses. Pada rak sudah lumayan ya, sudah dingin antaranya 4 rak, padahal masih 15 menit ya, baru 15 menit kita sudah mendapatkan 4 rak. Oke, nanti kita lanjutkan untuk penambahan prion. Untuk rekan-rekan, kita tambahkan sedikit. Sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan, caranya penambalan freezer yang terjadi bocor dan pengisian prion pada freezer 6 rak yang terjadi bocor sangat mudah dan sangat simple. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita berikan trik-trik lain. Ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh ya, jangan lupa untuk share ya untuk rekan-rekan. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. 220 lebih. Hitungannya. 1,9 1,9 kali 220 volt. Kira-kira buat.